Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara alun, jenazah Khaidir bin Abdurrahman, pemuda asal Menasah Lubuk, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, yang menjadi korban pembunuhan di Malaysia beberapa waktu lalu, akhirnya dikebumikan di Kajang, Selangor. Keputusan ini diambil setelah musyawarah antara pihak keluarga, suba dan majikan tempat almarhum bekerja. Ketua suba Kajang, Mukhtar Abdullah, dalam video yang dikirim ke Serambi On TV melaporkan almarhum Khaidir bin Abdurrahman dikebumikan di Komplek Perkebumian Islam di Kampung Sungai Tangkas, Kajang, Selangor. Saudara alun, berikut laporan Mukhtar Abdullah dari Kajang, Selangor, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan daripada Perkebumian Islam Kampung Sungai Tangkas, Kajang. Tiba uronyo, uro Senin tanggal 4 Oktober adalah uro Perkebumian Khaidir Abdurrahman asal Aceh Timur yang kejadian 15 uro yang kau ikut yang tanya rencanakan untuk Tapuo Ugampung, tetapi oleh karena pesawat ditunda-tunda sampai hana jadeh sampai hana aju, jadi kakeh cok keputusan getanom sino di Malaysia. Karena oleh keluarga pika setuju tanom sino hanali pikir untuk Pulau Kampung, jadi nyo si atlet akan gesemiup Khaidir Abdurrahman asal Aceh Timur. Nyo jenazah karena nyempat tinggai padu-padu saat akan dikebumikan. Tak, walaupun itu kalau orang masuk macam tu, kita boleh tahu, kita boleh pergi ke tempat yang apa tu, yang tegak sikit. Almarhum Khaidir pada tanggal 4 bulan 10 lah kan, kan? Bulan 10 ni insyaAllah kami sudah selesai mengerjakan fardu kifayah. Karena sebelum ini kami bertujuan untuk mengembalikan jenazah ini ke kampung, disebabkan ada 1, 2, 3 halangan, disebabkan lagi dalam masa COVID ini kita gagal untuk mengembalikan jenazah ini ke tempat kampung halamannya. Oleh karena itu kami di pihak majikan meminta kepada keluarga di sana mohon maaf sebesar-besarnya, disebabkan kita sudah berusaha dan berikhtiar untuk memulangkan jenazah tapi kami tidak berhasil disebabkan kerana masa-masa COVID dan pun pesawat tiada yang untuk penerbangan ke Indonesia ataupun ke Medan. Sini boleh? Sini mak. Sini. Nombor nanti buka tu 2.